Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Hai Shalom, selamat bertemu lagi kita dalam ruangan Rapsodi Reality TNI Malaysia. Saya mendoakan anda semua sehat-sehat dan damai sejahtera. Pada hari ini, tajuk firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Bersaksi Tentang Kematiannya. Ayat pembukaan Injil pada hari ini dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Injil Sinoptik Matius 26 ayat 26 hingga 28, Markus 14 ayat 22 hingga 24 dan Lukas 22 ayat 19 hingga 20 menangkap kata-kata Yesus pada malam Dia dikhianati. Lukas 22 ayat 19 hingga 20 memberitahu kita, lalu Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi pengingatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Rasul Paulus melalui roh mengulangi hal ini dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26, di mana kita telah membaca sebahagian daripadanya dalam ayat Injil tema kita. Perhatikan perkataan yang digariskan itu. Memberitakan, ia adalah dari perkataan Yunani kata galo, yang bermaksud mengisytiharkan, mengumumkan dan memaklumkan. Setiap kali kamu mengambil perjamuan, kamu mengumumkan, mengisytiharkan, menyatakan dan memaklumkan kematian Tuhan. Apakah manfaatnya? Pertama sekali, fahami kepentingan darahnya yang akan kita bicarakan selama-lamanya, yang Dia telah tumpahkan untuk kita. Itulah darah yang membersihkan, membasuh dan berbicara untuk kamu apabila berlaku apa-apa masalah. Apabila kami bercakap tentang darahnya, kami sebenarnya merujuk kepada kematiannya. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan Dia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia telah membuat satu wasiat baru, perjanjian baru dalam darahnya, dan wasiat ini hanya akan jadi efektif apabila pewasiat itu meninggal dunia. Jadi, kita mengisytiharkan kematiannya kerana kita tahu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Namun Dia telah mati agar kita dapat hidup. Kematiannya adalah pengesahan akan wasiat atau perjanjian Yesus Kristus, keturunan Abraham dan anak Allah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku selama-lamanya bersyukur atas darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk aku, yang membasuh, membersihkan dan menyingkirkan segala ketidakbenaran daripadaku. Terima kasih atas kematian Kristus yang menggantikan tempatku, dan melalui kebangkitannya, aku kini menjadi sekutu Allah dan dibawa ke dalam kehidupan ilahi dan kemenangan yang tidak berkesudahan. Dalam nama Yesus, amin. Anda boleh membuat renungan tambahan dalam Matius 26 ayat 26 hingga 28,
1 Korintus 10 ayat 16 dan 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.